Sudarlun sebanyak 229 atlet dari 4 provinsi dari Sumatera bagian utara ikut serta dalam kejuaraan bulu tangkis MIFA Cup yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni Melabo, Aceh Barat. Kejuaraan selama 3 hari ini diikuti peserta dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau secara resmi dibuka Wakil Bupati Aceh Barat, Banta Putih Syam. Event tersebut dibagi dalam sejumlah kategori dengan hadiah total Rp105 juta dan diharapkan menjadi momentum menjaring atlet terbaik. MIFA ingin menggalakkan olahraga di khususnya di Aceh Barat dan umumnya di Sumatera bagian utara dengan harapan melalui turnamen ini nanti akan lahir bibit-bibit unggul yang bisa mewakili Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Dari Melabuh, Rizwan Serambion TV.